Coba kita terus mencoba, tabah serta saling percaya. Bertemu jalan yang sukar, kita cari jalan keluar. Walau dimana kemana, apabila tiba masanya, akan datang padamu harapan yang ditunggu. Faham ya, busu, bok. Okey, kalau faham, mula daripada hari ini juga kita dah tak payah pakai kertas untuk sign kita punya delivery. Kita suruh klien kita sign kat kita punya app ni. Bang, canggih lah, eh. Okey lah. Alah, pakai form dengan pen pun dah kira okey apa. Asalkan barang tu siap hantar. Ha, lagi pun kau kena tambah duit lagi kan? Ni saya anggap satu pelaburan lah, busu. Ha-ha. Ni, biar bujang hantar setaraf dengan company yang lain. Alah, aku tak kisah. Aku dah biasa dengan benda-benda canggih ni. Ah, tapi engkau boleh. Eh, bang. Jangan pandang saya tak ada mata, eh. Gurau tak boleh. Si boboi ku sayang. Eh, bang. Tak payah nak sayang-sayang lah, eh. Dah kan dah cakap. Panggil Bob je lah. Okey, dah. Pusik. Dah. Pusik je lah. Banyak lah, weh. Wah. Kau macam berseri sikit kan? Hari tu you tolong cucikan van kan. Kali ni you spraykan van pula. Ish. Dia tahan banyak eh CJ kemahiran you ni. Banyak juga, Bi. Hai, kan perempuan. Orang perempuan memang pandai kalau kerja-kerja housekeeping ni dan mencantikkan keadaan kan. Oh. Hai. Kalau macam tu kena upah sikitlah kan. Cumalah. Saja je. Sakit mata memandang. Nah. Tak payahlah. You jangan mengada, Abby. Sekejap. Jangan nak perasan. Ini bukan duit upah tau. Ini duit yang you display. Ambil ni. Tak nak. Ambil. Okey, fine. Kalau you paksa. Thank you, Abby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak buat apa kat sini? Saja je. Singgah kat sini nak bincang pasal anak kita, Hana. Oh, you. Orang yang awak panggil B ni, ayah Hana. Saya, Mak Hana, Taitun. Hawa. Okeylah, saya nak jalan dulu. Nak habiskan delivery. Kenapa tak makan kat atas? Alah, kat atas tu panaslah. Tak payah bil. Mak. Mak gimana ni, Mak? Ha? Mak tahu tak? Ruby kena duduk kat rumah jaga baby tau. Ha? Itu hari orang datang ketuk rumah Mak. Tak ada orang pun. Ayah mamuk engkau lah. Ajak aku pergi Johor, tidur sana. Adik. Ikutlah. Mak, orang nak cakap dengan Mak. Eh. Orang dah tak ada duit tau. Kau ni apa ni? Asyik jumpa aku cakap pasal duit, pasal duit. Siapa cakap pasal duit? Yalah, Mak. Kalau jumpa, pasal apa lagi, Mak? Duit apa? Mana ada benda lain? Kau ni, aku ni tengah risau tau. Pasal pula? Mamutlah. Ha, balik keluar, terus hilang sampai sekarang tak boleh balik. Mana aku tak risau? Mak, kalau dia tak balik 24 jam, senang je pergi polis, pergi report. Eh, kanak. Mak, kenapa semua yang Mak kahwin, semua sama juga? Semua kasi Mak problem. Ha? Mak tahu tak, laki Mak patutnya jaga Mak tau. Tapi ini bukan. Ini masih tambahkan masalah lagi ada.
Eh, kau jangan nak menyanyi, eh? Aku tengah risau tau. Kau pergilah tolong carikan dia. Orang kerja, Mak. Nanti lepas kerja, kau tolonglah carikan. Tolong, Mak Bumi. Semua kasih aku problem. Lasak, eh, nampak orangnya. Siapa? Oh. Dia kalau nak bandingkan dengan busu, dia lagi lincah, lagi cepat, lagi cekap buat kerja. Hmm. So, jadi awak sekarang dah tukar title lah. Title? Title apa? Bok panggil awak bos. Dia panggil awak B. Pasal tu. Itu gurau jelah. Sebab saya kacau dia panggil Mimot, itu pasal dia kacau balik, panggil saya B. Sampai sekarang melekat. Baguslah. Mesra dengan pekerja. Eh, tadi awak nak cakap pasal Hana kan? Kenapa dengan dia? Tak ada. Saya nak bagi tahu, awak tu jangan suka serkap jalan dengan anak. Hai. Takkan anak bincang pasal Hana kena datang sini bincang, tak boleh bincang kat rumah ke? Ingatkan apalah yang budak tu buat. Alah, dah kebetulan hari ini saya masuk kerja lambat. Salah ke saya datang sini untuk bincang pasal Hana? Tak. Tapi okeylah, teruskan. Berhenti, 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 berhenti. Berapa kali ajar tak pandai-pandai, tak dapat-dapat. Ha, kenapa ni? Tapi betul apa? Awak yang awak juga yang ajar macam ni. Ini saya ajar ni. Ini macam nak pegang sendok masak lauk. Pegang dia macam gini. Nampak? Tengok. Cuba bikin. Ah, cuba ketuk. Kan sedap. Ini lagi satu ni. Kau ni berapa kali aku dah ajar kopi pukul gendang sumbang. Sumbang, tahu tak? Inilah abang ajar saya. Mana aku ajar macam gini? Aku ajar nak pukul gendang, angkat tangan dulu. Angkat tangan kiri, pukul tangan kanan. Angkat tangan kanan, pukul tangan kiri. Angkat tangan kiri, pukul tangan. Ini aku ajar. Abang nak saya robot dah? Eh, teknik. Teknik. Saya ikut teknik, bang. Saya ikut feel. Banyak kau punya feel. Okeylah, dah lah. Pergi restlah. Awak bawa tak ubat darah tinggi awak tu? Bawa. Ini yang buat saya naik darah ni. Dah pergi makan. Halo? Ah, William. Eh, barang yang kalian suruh hantar tu, itu apa, gong stand tu dengan apa benda tu, eh, aku tak boleh angkatlah. Ah, kenapa? Badan aku kurang sihat pula hari ni. Ah, kau boleh tolong aku? Ah, iyalah. Kalau bukan saya, siapa lagi kan? Okey. Dah, aku nak pergi cari ubat ni. Ah, okey, bye. Tunggu sini saja. Eh? Ini apa hal ni? Ha? Tunggu ke atas tu. Ha? Sebenarnya dah lama aku rahsiakan benda ni. Benda apa ni? Laki aku lah pinjam duit, tak bayar sebab dia takut nak balik. Mak, Tai Long. Aku dah kasih IC jadi garantor. Apa-apa aku pun kena tahu. Mak, kenapa macam gini ni? Ha? Tak habis-habis ah. Tu. Dah tak ada tu. Nak jalan. Ha? Okey. Aku pergi dulu. Dah. Taruh situ ah. Kan?
Bujang Anta? Eh, Bujang Anta. Kita pernah pakai company dia. Masuklah. Okey. Taruh sini. Okey, sini Kak. Asyik. Okey. Okey. Kak, saya sini Kak. Wah, canggih. Sekarang company saya ni dah paperless. Yalah, kita pun nak sama-sama berkembang dengan teknologi kan? Bagus tu. Kak, saya tak tahu pula kat sini ada kelas main alat ni semua. Ni baru je. Kita pun baru belajar-belajar Saya pun dulu ada juga main pukul-pukul gendang, tapi zaman muda-muda dulu di Kibarat saya main gong aja. Oh, itu muda-muda. Ni semua tua-tua. Alamak. Apa workshop untuk active aging? Tapi ketua kita tu panas paran. Tak sabar. Kita asyik marah je. Oh. Kalau awak minat, bolehlah tengok kita perform. Maaf Kak, tak boleh pasal saya ada delivery lain ni. Alah, sekejap aje. Nanti awak bolehlah kritik kita orang ni semua bagus ke tidak ke. Lagipun ketua kita ni dia nak buat live performance tau. Apa ni melalui social media. Nanti awak inilah feedback. Cakap kita semua bagus, mesti dia happynya. Tolong please, sekejap aje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sini saya lambat lagi balik ke? Lama lagilah. Awak ni macam orang bersalah tau. Padahal ni kan rumah anak sendiri. Saya nampak tu orang punya semangat berkobar tu bang. Sebenarnya saya risau. Budak-budak ni berkali-kali saya ajar. Lain yang saya ajar, lain yang diorang buat. Tapi bila awak cakap macam gini, rasa confident pula saya. Dengar sini semua eh. Nanti waktu video live kita pakai instrumen baru. Bang, itu lagi power bang. Baru orang semangat nak main bang. Itulah. Saya harap budak-budak delivery itu kalau hantar biar betul-betul. Diorang hantar barang kasar tahu. Pernah barang saya dapat sompek sana sompek sini. Tu company mana tu? Apa dia nama Caca gitulah. Dia bukan jang-jang tak ada bang eh? Oh ini tidak. Tidak. Bang, kalau abang nak pakai servis company saya nohal bang. Insya-Allah saya akan pakai lagi. Ya. Terima kasih. Tadi ketuk dia tu sedap boleh dengar bang. Ini semua dah cinta. Ya. Mudah-mudahan lega sikit ni. Ni. Siapa nama isteri bujang tu saya lupalah. Ni, muka depan mata ni. Tapi nama dia saya lupa. Zaitun. Zaitun. Ini, Zaitun dengan bujang tu masih bersama ke? Taklah. Bang, awak tahu tak? Saya tengok si bujang tu bukan main rapat lagi dengan pekerja baru tu. Si hawa nama dia. Hawa? Inilah kalau awak rasa lain macam, awak tegurlah si bujang tu. Awak kan pak cik dia. Saya sebenarnya tak kisah kalau si bujang nak rapat sangat dengan si Hawa tu. Sebab saya bukan berkenan sangat dengan si Zaitun tu. Tak baik tau awak ni. Tapi si Hawa tu pun satu. Kuat mengampu si bujang tu. Nak meluat saya tengok. Ish, awak ni. Dia tu awak tak suka. Dia ni awak tak suka. Dahlah, saya pergi hantar barang ni. Dah lambat ni. Yalah.
Mana kunci ni? Tadi saya taruh sini. Eh, awak jangan main-main, Ma. Saya nak keluar ni. Saya dah nak terperap kat sini sampai si Haris subadi. Tadi saya taruh kunci kat sini. Saya kan tutup gate. Taruh kunci, saya ke sana. Eh, takkan kunci tu ada kaki. Awak cuba fikir betul-betul kat mana awak taruh. Eh, betul lah. Kantong kat sini. Macam kunci ni dalam kasut abang. Oh, agaknya saya tertaruh dalam tak? Dah lah, buka saya keluar ni. So ni semua barang-barang yang you nak kena hantar. Kenapa, Bi? Hai, masalah lah. Siapa? Ni barang-barang yang nak I deliver nanti ni kat company ni, diorang dah terminate terminal service sebab diorang kata ada company lain offer lagi baik. Tung dalam betul lah. Tapi actually market bebas kan. Klien-klien boleh pilih sembarang delivery company kan? Jadi kalau ada klien tukar company lain, kita kena minta feedback. Jadi kita tahu mana silap kita. Sekarang ni I tak ada kaki tangan. Yang ada ni pun dah kerah buat delivery. Anak you ada kan? Lagipun dia yang manage account social media bujang hantar kan? You minta dia tolong buatkan survey. Benda-benda gini, budak-budak ni memang terror. Masalah sekarang ni dia tengah bincang dengan I. Lagilah masa yang sesuai untuk you minta dia tolong. Eratkan lagi hubungan ayah dengan anak. Rasa satu hari pun you ada cita-cita kan untuk turunkan perniagaan ini pada dia. Kasihlah dia belajar sikit-sikit. Betul tu. Bujang hantar tak boleh gagal. Kalau gagal, habis nanti I kena templak dengan maknya si Hana tu nanti. I nak tanya sikit boleh? Zaitun gelarkan diri dia maknya Hana. You pun sama. Sebenarnya you dengan dia ni masih lagi suami isteri ke tak ni? Kepo you ni, eh? Tak adalah. Daripada I berteka-teki sendiri, lebih baik I tanya, kan? Komplikated sikitlah. Kita ni dalam proses. Oh, I see. Dah, itu je nak tanya. Okeylah, see you tomorrow. Okey, bye. Sehati dan sejiwa, cinta kita bersama. Pujaan hatiku, mak. Busu pun baru habis. Eh, bukan ke busu punya delivery semua siang? Eh, tadi siang aku telefon kau. Aku tahu yang aku ni sebenarnya kurang sihat. Sebab tu aku habiskan malam ini juga. Masalahnya ni, Busu. Klien kita banyak komplain barang datang lambat. Busu kalau tak boleh atau tak larat, Busu cakap bujang boleh minta tolong orang lain. Aku tahu. Tadi siang aku telefon kau pasal stand gong yang berat tu. Kan aku minta kau tolong. Tahu, tapi barang-barang lain Busu tak cakap pun. Busu diam aja. Padahal bukan banyak pun. Aku kan makan gaji. Aku tahu. Yalah, aku dah tua. Ayah senang nak buang aku, kan? Eh, siapa cakap nak buang busu ni? Kalau macam tu bagus. Besok ada hantar barang-barang berat, kan? Sekarang aku setahu kau. Aku tak boleh tolong. Aku tak larat lagi nak angkat barang-barang berat. Faham? Tak apa, tak apa, tak apa. Bujang tak tolong orang lain. Busu pergi balik, rehat. Okey. Baik-baik. Eh, saya tahulah. Saya dulu pernah main bunang ni. Dulu kan SCCA sekolah. Eh, alamak!
sorry. Saya macam tak ada hati nak kerja dengan si Pujang tu lagi lah. Sabar je lah. Apa saya buat, ada je silap saya. Dia itu memang tak kenal dia untung. Awak cuba fikir. Siapa yang mula-mula tolong dia masa dia buka company itu? Kan saya juga. Inilah, saya nasihatkan awak. Kalau awak tak happy, ada baiknya kalau awak pergi cari kerja lain. Tapi, Ma, usia macam saya ni boleh ke diorang terima? Itulah. Mungkin gaji dia kurang sikit. Tapi terpaksalah kan. Daripada jiwa awak tertekan macam ni, saya tengok pun saya kesian tau. Alamak. Klien tukar timing pula untuk buat collection. Sempat tak? Apa, saya cubalah. Minum air. Minum air dulu. Salam masuk. Saya pergi dulu. Jang, tolong susun baik-baik. Jangan sumpit-sumpit. Awak kata nak main gong. Tak boleh. Nanti saya dapat malu. Awak bukan bagus sangat. Saya tetaplah main bonang. Ini bukan pasal bagus ke tidak. Kita kan nak mempromosikan aktiviti kita kat sini. Awak kan nak cari anggota baru masuk. Kalau asyik-asyik muka awak aje nak jadi star, kita-kita macam mana? Saya bukan nak jadi star. Awak tahu tak? Kita ni nak buat live. Lepas tu nak post dekat sosial media. Satu dunia boleh tengok. Kalau tak bagus, orang ketawakan. Saya juga yang malu. Saya ketua awak. Awak lupa eh? Sebab kenapa kita-kita ni semua masuk workshop ni? Kita bukan nak jadi terror pun. Untuk suka-suka nak meluangkan masa buat sesuatu yang berfaedah. Tu. Diorang kan kata bagus. Biasalah orang berniaga. Dia senang hati kita lah. Tapi jangan lupa nanti kena kecam macam mana? Kecam ni. Kecamlah, saya tak kisah. Bawa pun muka ni. Saya pun nak jadi star lah. Sini. Sabar. Bawa tenang, Bang. You angry with me, is it? No. Why? Because you never go lunch with me anymore? No lah. Because recently I have a lot of work and my colleagues, they keep passing me their work, so I'm just very busy. Don't let them bully you, okay? Wah, sekarang you kasih advice pula. Okay, what? Anyway, if I don't go out makan so much, then I can save money, right? Hello. Hey, Nora. Yeah, I'm on my internship now. Okay, no problem. I'll see you soon, alright? Okay, bye. Your girlfriend, is it? No lah. If it was my girlfriend, I won't answer in front of you. Confirm reject. Why? Because I nak cakap sayang-sayang dengan dia. Ew! Anyway, I think I should talk to your dad. For what? Because he thinks I want to tackle his daughter, so it would be best if I explain to him that there's nothing between us. Right? Sure not. Why not? I don't know. Okay lah, makan. Sebenarnya, dia tu bekas suami kakak. Oh ya. Masih berbaik lagi. Kita berpisah secara baik, masih berkawan. Tak semestinya bila kita bercerai kita nak bermusuh kan? Betul juga.
lagi-lagi kalau kita ada anak, kan? Oh, betul tu. Tapi itulah, dia masih dengan perangai lama dia, passionate sangat dengan gamelan dia ni. Dan kadang-kadang dia tak boleh terima kekurangan orang lain. Sabar je lah, Kak. Tadi Kakak dah nasihatkan dia, janganlah nak perfect sangat. Jadi kumpulan kita ni boleh teruskan persembahan. Nolan, aku minta maaf eh. Tadi aku betulnya marah dengan dia. Cik Ju tadi betul geram dengan dia. Dia okey. Dia nak kita teruskan buat live recording. Betul. Tapi aku rasa dia belum sihat betul lah. Habis apa nak minggung? Bujang boleh? Ha? Jangan dah. Lincah Boys, for collection. For collection. Jadi awak panggil company saya kan? Awak panggil company saya juga kan? Saya sampai dulu tau. I call Bujang Hantar. Kenapa ada dua? Mana saya tahu? Cik tengok ni, betul kan? Ada you, kasih kan? Sorry, Juli. I yang call Lincah Boys. Bujang Hantar ni kadang-kadang lambat. Habis sekarang macam mana ni? Dia buang masa saya. Saya dah banyak delivery. Okey, okey. Tak apa. You all kasih Bujang Hantar je. Bang. Lain kali. First come, first serve. Tolong. Okey. Sini. Lain kali kalau order satu orang je order, dia misalkan saya. Masih. Sama. Sekarang kita dah nak live. Semua dah ready eh? Confident? Confident betul? Okey. Satu, dua, tiga je. Bos, remind word. Satu, dua, tiga. Awak ni tak bagi main, awak nak main. Dah bagi peluang, tak boleh pula. Kawan-kawan saya dekat luar negara dah tunggu, dah standby nak tengok tau. Dada saya dah sakit balik ni. Cepat-cepat ganti orang lain, ganti orang lain. Okeylah, saya cubalah. Aduh. Cuba dulu, cuba. Ini bunyi cemplang ni. Tak boleh. Tukar orang. Ganti. Hawa dia boleh. Pasal dulu kat sekolah, CCA dia main ni. Ya ke? Oh, tolong. Tolong gantikan. Okey. Cepat, tolong. Stimai, tolong. Stimai, eh. Okey. Cuba. Cemplang lagi. Okey. Saya tahu apa silapnya. Ni salah susun ni. Kau eh? Okey. Cuba. Okey. Ini betul. Okey, kita live. Ready, kita live. Satu, dua, tiga. Ucapkan terima kasih kepada awak berdua. Walaupun tadi waktu datang, jatuhkan barang, lambat. Tapi awak telah selamatkan saya punya rakaman live. Saya pun nak minta maaf, bang. Sebab tadi kan kalang kabut. Lepas tu kita susun-susun pun semua salah. Bunyi pun jadi salah. Itu pun salah saya juga. Saya sebagai ketua patut kena periksa. Tapi awak berdua dah selamatkan dua live. Satu rakaman live. Lagi satu, saya yang sakit ni, live saya ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesalahan. Cute eh, abang dengan kakak tu masih lagi boleh berkawan walaupun dah tak tinggal sebumbung. I memang respect lah kau punya macam ni. Motor you boleh pakai buat delivery kan? Sebab I nak reschedule kita punya delivery ni. Okey, boleh. Hello. Ambil awak. Okey.
telur? Awak dah on the way ke belum ni? Sekejap lagi sampai dah. Okey, okey. Saya tunggu. Kenapa tak balik terus je? Beratlah barang-barang ni. Setakat ni je. Selalunya kan awak order online ataupun beli barang sikit-sikit je. Alah, tak apalah. Saya sekali rasa puas tau beli barang-barang kat supermarket macam ni. Lain kali bawa troli tolak dia terus sampai rumah. Lah, awak nak tolong ke tidak ni? Yalah. Awak ambilkan buah tu. Beli banyak-banyak nak buat apa? Awak kan suka makan buah ni. Saya belilah. Saya buat tendang untuk awak. Tak payahlah. Kalau saya nak, saya kopi sendiri. Tak apalah. Saya potongkan. Aduh. Kan saya cakap tak payah. Tengok sikit. Nak plaster tak? Tak payahlah. Tak payahlah. Sikit je lah. Masih nak potong lagi lah ni. Ni kalau saya makan ni jadi radio bersiung tau. Ke papa tak payah. Hai pa. Ana, papa nak minta tolong sikit boleh? Boleh tak Hana tolong papa dapatkan feedback kenapa ada klien yang stop gudang hantar punya servis? And lagi satu, tolong monitorkan media sosial gudang hantar, boleh? Sure. Thanks. Okey, papa mandi dulu. Baik pula papa this time. Yalah, mama kan dah nasihatkan papa untuk ambil hati Hana. Aunty. Hey, Hana. Aunty bawa motor sekarang. Memang bawa motor apa? Papa Hana dah saya nanti untuk buat delivery so dokumen-dokumen dengan barang-barang kecil je. Motor senang, boleh selit-selit. Hana dulu nak belajar macam mana nak naik motor tapi mama tak kasi. Kalau tak senang kan? Boleh pergi mana-mana macam aunty. Nanti dah besar sikit tanyalah lagi. Mama dah kasi? Hana tak sedar jumpa papa. Nak buat phone survey. Okeylah, tergerak dulu. Nak hantar sini-sini je. Okey. Okey. Bye. Bye. Nanti. Nanti dah lambat Tak, kenapa? Boleh tumpang. Pergi mana? Dekat je. Nak beli bubble tea. Malas harap jalan. Budak-budak milenial sekarang memang manja. Asyik baik ada yang suai hemat. Yeay! Nenek. Okey, dia dah boleh turun. Slowly. Lah, macam mana boleh jatuh? Ya, I'm fine. Tengok tu sayang, semua dah tumpah. Nak beli lagi tak? Okeylah, aunty.
Turun motor dah tak pas. Dah lain kali dah tak mau tumpang lagi. Thank you, auntie. Bye. Seandainya kau dan aku seiring bantu-membantu, yang berat menjadi ringan, terangkat segala bebanan. Oh, oh, oh. Walau di mana kemana. Hello, I'm Hana from Bujang Hantar. Can I conduct a survey on our services? Kesal berputus asa, takkan merubah apa-apa. Hey. Kenapa ni? Jatuh motor. Jatuh motor? Dengan siapa? Daniel? No, Ma. Chill. Relax, relax. Aunty Hawa tumpangkan Hana. Habis masa Hana nak turun, Hana terjatuh. Tu je. Aunty Hawa. Next time, no more. Dengar tak? Yes, Ma. I don't get it. My mom terus menenting bila dapat tahu yang siku I betul. Mestilah. She worry about you. Tapi sikit je, Pa. Si? Keluarlah si pun. Andai you. Mana belajar? Kakak-kakak office. Selalu cakap macam tu. Anyway, you should be careful next time, okay? Oh yeah, have you done the survey and feedback that your father asked you to do? Yeah. Quite an interesting finding actually. Those who used Bujang Hantar last time, now switched over to this company called Lincha Boys. Lincha Boys? Lincha means fast, right? Mm-hmm. You know what? I think you should tell your dad. So, Bujang Hantar can hantar Lincha-Lincha. Lame lah, you. Ya lah, okay lah. Okay, last time you belanja me, right? Today I belanja you. Nan. Sas. Cheers. Thank you. Thank you. Ada anak? Eh, saya tu tak perasan. Saya tanya ada anak. Ada seorang. Okey. Tentu awak tak suka kan kalau anak awak buat sesuatu tanpa izin awak. Jadi, saya nak ingatkan awak. Saya tak nak awak boncengan anak lagi. Jauh ke dekat ke. Itu yang pasal jatuh motor tu. Tak serius kan? Ya. Sekarang tak serius. Kalau lain kali serius, siapa nak jawab? Faham, eh? Ya. Yeah. Sorry. Ada suami? Dah cerai. Oh. Kita dah jumpa ni kan? Saya nak ingatkan awak. B awak dengan saya masih dalam proses. Jadi awak tahulah apa nak buat, eh? Jaga hubungan awak sebagai pekerja dengan bos. Jangan macam mati pula. Awak buat apa kat sini? Awak, saya rasa hari ini macam saya nak makan lumpahlah. Dengan awak, dengan Hana. Kita surprisekan Hana lah. Kita pergi tempat intern dia. Kita makan bertiga, sekeluarga. Tengok tak? Tapi saya dengan uniform. Eh, tak apa. Saya ada bawa baju spare. Tahu. Everything okey? Semua okey, bos. Saya jalan dulu. Jumpa lagi, bos. Okey.
Mak. Betul apa? Dia suruh lepak kat sini. Dia cakap selalu dia lepak kat sini. Mana lagi? Inilah tempat dia. Mesti adalah. Mak. Orang tak faham, Mak. Kalau kita jumpa dia pun, dia boleh buat apa? Silap-silap dia tak boleh bayar. Yang kena bayar siapa juga? Mak juga, kan? Kau kenapa, eh? Tak pernah nak support aku, tahu? Macam mana Bob nak sokong Mak? Kalau Mak asyik buat benda yang menyusahkan diri sendiri. Ini siapanya idea? Eh, Mama lah. Dah lama kita tak keluar makan bertiga macam ni. Ana. Macam mana dengan survei tu dah buat? Dah. Pasal survei ni Papa bilang semua orang. Aunty Hawa tanya Hana kenapa Hana dekat ofis Papa. Dia tahu pasal Hana nak tolong Papa. Oh. Pasal tu sebab dia pun ada suggest kat Papa yang suruh Papa minta tolong Hana buatkan survei tu. Eh. Bukan saya ke yang suggest kat sini? Ya, awak pun ada suggest juga. Samalah tu. Pak. Kau tahu pasal Lincha Boys? Lincha Boys? Apa tu? Tim bola ke? Taklah. Papa punya klien banyak suka pergi Lincha Boys. Oh. Kenapa? Diorang kasih harga lagi murah ke? Taklah. Bukan harga. Tapi diorang offer on-time delivery. Habis diorang punya tracking service bagus. Oh, ya ke? Eh, bro. Lu buat apa kat sini? Itu mak kau. Yang tengah cari bapa kau. Itu mak lu? Mari. Lu kasi gua muka boleh? Eh, kalau gua kasi lu muka, muka gua pun tipis tau. Mari. Macam gini ya. Eh, lu kasi gua satu minggu, gua akan cari duit ya. Lu kenal gua kan? Pak Hari. Mari. Satu minggu. Okey. Berada punya pasal gua kasi lu satu minggu. Tapi kalau orang lain, gua sudah potong. Tapi ingat, ini duit bunga aja. So, Uncle, I hope after my explanation, it helps to clear things up. There's really nothing going on between me and Hana. Okay. I hope you understand my position as a father. Yes. You daring. Meet me and talk to me about this. Gentleman, my Uncle. I thought you say Bujang doesn't deliver on Sunday. No, why? Uncle, I make a move first. Sure. Bye. Datang padamu.